Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Kingdelen kini sudah menghadirkan sebanyak 10 episode. Sepanjang penayangan ini, penonton sudah banyak menyaksikan adegan ciuman antara karakter utama Chon Sarang dan Guwon. Selain adegan di drama, tim produksi Kingdelen juga merilis video proses syuting ciuman untuk semakin memuaskan penonton. Menariknya, dari semua syuting ciuman itu, banyak yang menyadari ada kebiasaan yang ditunjukkan Junho. Junho ternyata punya kebiasaan mengangguk kecil saat sebelum dan sesudah syuting adegan ciuman dengan Yuna. Meskipun itu mungkin bukan gestur yang besar, banyak yang rupanya menyadari kebiasaan aktor tampan ini. Sikap Junho ini seolah meyakinkan Yuna agar mereka bisa lebih nyaman untuk syuting adegan intim seperti itu. Pasalnya, tidak mengherankan kalau keduanya cukup canggung untuk beradegan ciuman, terutama karena mereka sudah saling mengenal sejak menjadi idol. "Mengangguk-ngangguk setelah ciuman," tulis seorang netizen. Anggukan meyakinkan yang dilakukan Junho pada Yuna sebelum dan sesudah adegan ciuman, tambah yang lain. "Wah, mengangguk sepertinya jadi kebiasaan Junho," saut fans lainnya. Di sisi lain, episode ke-10 diisi dengan full adegan romantis Sarang dan Guwon ketika berlibur bersama di Thailand. Sarang dan Guwon juga beberapa kali melakukan adegan ciuman di episode 10. Pertama adalah ketika keduanya berada di dalam kolam renang. Selanjutnya, ketika mereka melakukan kencan romantis di rooftop setelah saling menyatakan cinta. Sementara itu, Kingdelen episode terbaru menjadi miniseri yang paling banyak ditonton di slot minggu malam kemarin. Menurut Nielsen Korea, drama ini meraih rating sekitar 11,3%. Kingdelen kini tinggal menyisakan 6 episode terakhir. Jangan sampai ketinggalan menyaksikan tiap episodenya ya, cinggu.